drama Korea Vagabond season kedua akan memecahkan pertanyaan yang belum terjawab yang tersisa di season yang pertama. Salah satu drama Korea yang populer, Vagabond, dengan 16 episode yang tayang di SBS TV dari 20 September sampai 23 November 2019, menceritakan tentang paket lengkap kejahatan, sensasi, aksi, ketegangan, serial penuh romansa dan petualangan yang berhasil mengumpulkan basis penggemar besar di seluruh dunia. Sekarang para penggemar tersebut sangat menantikan Vagabond season kedua. Mayoritas serial drama Korea Selatan tidak melanjutkan musim kedua, dan sang pencipta mencoba menyelesaikan ceritanya dalam satu musim. Meskipun SBS belum mengkonfirmasi Vagabond season kedua, masih ada orang dalam yang mengisyaratkan kemungkinan untuk mengembalikan acara tersebut. Musim pertama Vagabond meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk diselesaikan di musim yang kedua. Vagabond adalah kisah seorang pemeran pengganti, Cha Dalgun, yang diperankan oleh Lee Seung-gi, yang merawat anak yatim piatu, keponakan Cha Hon, yang diperankan oleh Moon Woo-jin. Hon melakukan wisata ke Maroko sebelum pesawat lepas landas. Dia mengirim video ke pamannya. Tapi Dalgun melihat laporan kecelakaan pesawat dengan pesawat yang sama yang ditumpangi Cha Hon. Belakangan diketahui bahwa kecelakaan pesawat B-357 bukanlah kecelakaan melainkan insiden yang direncanakan. Cha Dalgun mendapatkan bantuan dari Go Hairi, seorang agen rahasia untuk Badan Intelijen Nasional. Saat penyelidikan semakin dalam, mereka berdua saling jatuh cinta. Vagabond season yang kedua dapat mengungkap nama semua penyebab kecelakaan pesawat. Kita juga bisa melihat hubungan cinta antara Go Hairi dan Cha Dalgun. Disutradarai Yo In-sik, Lee Seung-gi sebagai Cha Dalgun, Bae Soo-si sebagai Go Hairi, dan Shin Sung-rok sebagai Ki Tae-eung. Jika serial Korea ini kembali dengan musim yang kedua, seluruh pemeran utama akan kembali memainkan peran mereka.